Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sukses untuk kita semua, sahabat Elzafa. Kali ini kita akan melihat hasil dari belajar di rumah untuk anak kelas 2 pelajaran BAI dan Budi Pekerti, anak kelas 2 bacaan sholat. Nah, kalau ada yang menceng-menceng atau videonya kurang bagus, atau bahkan yang terlihat hanya kepalanya saja, backgroundnya juga gelap, abaikan. Yang penting mereka sudah berusaha, mereka sudah belajar. Dan ini kita juga menghargai orang tua mereka yang sementara mereka menjadi guru privat untuk putra dan putrinya. Kita mulai aja. Ini adalah Adelisa dari SD Negeri Duren Sawit. SD Adelisa, kita lihat videonya. Ya, membaca doa iftitah. Ini yang kelihatan banyak kepalanya ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim, musik yang ada di belakangnya. Amin. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Adzimi wa bihamdi. Allahu Akbar. Sami'allahu walhamida. Enggak apa-apa. Yang penting udah usaha. Walhamdu mi usama wadi wamil ul ardi wamil umasita mencaiin waktu. Ya, itu dua anak yang kita tampilkan, lainnya sudah mengirim ya, besok-besok akan kita lanjutkan dengan hasil mereka juga. Sampai di sini dulu, yang jelas kita menghargai usaha mereka dan partisipasi dari orang tua ikut mendidik, ikut menemani mereka belajar. Sampai di sini dulu, salam dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.